Ya, cara mematikan fitur auto nyala pada laptop Dell. Biasanya fitur ini terletak pada laptop-laptop Dell terbaru. Fungsinya, fitur ini ditanamkan supaya kita tidak repot-repot menekan tombol on pada saat membuka. Jadi pada saat kita buka laptopnya seperti ini, kita buka ya. Jadi dia langsung nyala sendiri di sini. Nah, itu. Langsung muncul, langsung nyala sendiri. Nah, fitur ini sengaja ditanam pada laptop-laptop terbaru. Yang sering ada itu biasanya pada laptop Dell. Fitur ini sengaja ditanamkan. Dan fitur ini bisa dimatikan. Untuk cara mematikan fiturnya ini, kita masuk BIOS, itu namanya cari flip the boot. Nah, ini sekarang kan hidup, sekarang kita shutdown dulu. Nah, kita matikan lagi. Start. Kita matikan shutdown. Oke, setelah shutdown kita tekan tombol ini power. Nah, belum, tekan, tunggu hidup ya. Tekan tombol on ini sampai dia nyala. Oh, belum shutdown ya. Mana namanya? Nah, ini dia nyala, tekan F2. Nah, setelah masuk ke F2. Nah, kamu cari di sini namanya power yang ini. Yang power ya. Power, lalu kamu scroll ke bawah. Nah, tarik, scroll ke bawah, terus kamu cari terus nah yang ini. Ini ya, bleed switch yang ini. Nah, ini jadi yang kamu matikan ini bleed switch ini ya. Kamu matikan yang ini, yang atas ini. Nah, nanti dia ngikut yang bawah ini. Lalu apply change, simpan perubahan. Misalnya akan apply change yang bawah ini. Nah, oke. Ini boleh checklist, boleh enggak? Langsung aja, oke. Oke ya. Jadi tekan apply change yang tadi yang ini. Nah, selesai. Lalu kamu exit sini. Ya, setelah exit, nah ini kan hidup nyala. Sekarang kita matikan apa dulu? Matikan quick. Ya, udah. Sekarang udah mati. Sekarang coba kita tutup ini ya. Sekarang coba kita buka lagi. Nah, auto onnya sudah mati. Ya. Ya, jadi. Kalau pengen menghidupkan lagi auto on auto nyalanya, jadi tinggal dinyalain aja tempat yang di tempat yang settingan BIOS yang tadi. Nah, sekarang kita tekan tombol power seperti ini. Nah, ini langsung nyala. Oke ya, sekian dulu. Semoga bermanfaat.